Oke guys, jadi selamat datang di channel Sekedar Review. Kali ini saya akan unboxing sebuah barang guys yang baru saja saya beli. Dan barang ini adalah modul mesin cuci Sanyo ASW A76HT. Untuk modul ini sendiri saya beli di salah satu toko online di Indonesia. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu untuk kondisi mesin cuci saya guys. Nah, jadi kondisinya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah mesin cuci lama dengan merek Sanyo yang sudah ada di sini kurang lebih sekitar 3 tahun, guys. Jadi di sini wajar lah kalau modulnya ini sudah tidak berfungsi atau rusak, guys. Nah, di sini saya akan mengganti bagian dalam dari modulnya ini, guys. Jadi kita harus bongkar ini. Dan kita akan pasang dengan modul yang baru saja saya beli, guys. Oke, jadi langsung saja kita akan unboxing untuk modul mesin cucinya guys. Oke guys, jadi untuk kemasannya kurang lebih seperti ini. Dan ini tuh kalau tidak salah saya beli dengan harga sekitar 170 ribuan guys. Nah, jadi kita akan buka dulu ini. Nah, ini dia washing machine PCB board. Oke, kita buka kardusnya. Nah, jadi di bagian dalamnya itu dilapisi dengan bubble wrap. Kita akan buka dulu guys. Nah, jadi ini dia PCB modul untuk mesin cuci Sanyo guys. Oke, kita ambil. Oke, kita singkirkan boxnya. Oke guys, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Wah, keren kan? Jadi bagian dalamnya ini ada seperti silikon itu guys, dia lengket-lengket gitu. Sepertinya silikonnya ini berfungsi untuk melindungi modul ini dari percikan air seperti itu guys. Nah, jadi ini konektornya yang akan kita sambungkan nanti ke mesin cuci. Oke, jadi kurang lebih kita hanya dapat modul yang seperti ini aja guys dalam paket pembeliannya. Dan ini untuk covernya sendiri dari plastik guys. Oke, jadi seperti ini ya guys. Oke, jadi thank you sekali buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.